Ya, ini power on-nya udah kita pasang 3,5 untuk mengeluarkan tegangan 24 dan 12 volt nih. Ya. Cekkan dulu ya. Ternyata tidak ada, muncul 24 12 pun tidak ada, tidak ada ya. Berarti ini ada masalah tuh di bagian power. Coba kita cabut dulu coknya. Untuk tegangan ini ya, pembangkit, dengan pembangkit 400 voltnya, apakah ada 400 volt? Malam tang satu ya, kita dulu. Ternyata 400 voltnya sudah kita shortkan, tidak ada 400 volt, cuma 280. Ya. 80 mati, masih ada di pembangkit, ada masalah di pembangkit 400 voltnya ini ya. Ini coba kita periksa dulu fatnya nih, sudah pernah dibongkar juga, kita ukur atau yang mana-mana ya, kita ganti. Oke, setelah saya ukur fatnya tadi ini bagus ya, tidak ada masalah, fat bagus. Kemudian kita akan ganti IC ini ya, IC HS01C, HS01C pembangkit drivernya. Coba kita ganti dulu ya, apakah itu ada masalah. Kita hadapi blower ya, kita panaskan blower, flux, kita copot dulu ya. Ya, ini udah kita copot ya IC-nya.
coba kita ganti dengan IC yang lain. Cek dulu IC nya kita ganti. Ya, ini udah kita pasang IC nya ya. Sininya. Badan, kawanku ya Bang Ramli badan. Sininya. Ada bisa, Bang? Itu kan bisa kecil. Benar dipasang sini. Ukur ya, ini tadinya udah kita sambung tadi ya. Jangan peonnya cocok. 24 ya. Ada ya 24, 20, 23,8, 24, 12 volt. Apa kak? Ternyata ada. Bang, nih bang, depan bang. 25, 12 volt. Bang, depan. Ya, bagus ya. Itulah cara perbaiki power supply 32LK 313. Gitu aja ya. Cara memperbaiki tanpa mekom ya. Kita teskan pasti bagus nih. Tinggal kita tes ke TV-nya ya. Untuk semua-semua tolong subscribe-nya. Oke. Okay.